Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, Pelabuhan Ketapang dan Kalianget mulai dipadati pemudik. Mereka nekat mudik lebih awal untuk menghindari larangan mudik yang berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Ratusan pemudik yang menggunakan jasa penyeberangan lintas Selat Bali tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Para pemudik didominasi kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. Mereka sengaja menyeberang pada tengah malam hingga pagi hari untuk menghindari cuaca panas. Pemudik akan pulang ke kampung halamannya di sejumlah kota di Jawa Timur seperti Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Surabaya. Sementara itu di Pelabuhan Kalianget Sumeneb, Madura, Jawa Timur, ratusan pemudik tujuan Pelabuhan Jangkar Situbondo berdesakan hingga terjadi antrean panjang di pintu masuk menuju kapal. Para pemudik rela antri berjam-jam untuk pulang ke kampung halamannya. Sejumlah pemudik memilih pulang lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang. Mereka juga khawatir tidak bisa pulang kampung jika mudik mendekati Lebaran. Thank you.